Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Anesha Molazin kembali hadir dengan video yang menarik dan bermanfaat untuk Anda. Tonton terus video ini sampai tuntas, agar pengetahuan Anda bertambah luas. Kali ini kita akan berkunjung ke negara Brazil, untuk melihat peternakan dan pengolahan buaya. Langkah pertama, mereka akan pergi mengumpulkan telur buaya di kawasan rawa-rawa alami. Buaya sering bersarang seperti ini dan bertelur di dalamnya. Setiap sarang memiliki sekitar 20 telur. Mereka mengumpulkan dan menetaskan telur di peternakan. Telur-telur mulai menetas. Kami membantunya keluar dari cangkang telur. Kemudian, mereka akan dilepaskan ke area budidaya sesuai dengan usia masing-masing. Makanan mereka adalah daging giling, terutama babi. Sebagai anak buaya ingin berenang di air. Peternakan ini memiliki lusinan kandang seperti itu. Mereka akan dibesarkan secara terpisah menurut usia dan berat badannya masing-masing. Sebagai contoh, buaya-buaya ini berusia 6 bulan. Buaya umur 1-3 tahun, tumbuh sangat cepat, makannya banyak. Tetapi kemudian mereka tumbuh lebih lambat, sehingga mereka biasanya memelihara buaya hingga usia 1,5-2 tahun dan dipanen. Buaya dipanen untuk diambil daging dan kulitnya. Daging buaya hampir mirip dengan daging sapi muda, tetapi lebih bergizi daripada daging ayam dan babi. Setiap hari peternakan buaya mengkonsumsi ratusan kilogram daging.
Sebagian dari mereka akan dilepaskan untuk keseimbangan alam.